Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah hari ini bisa ketemu Bu Aini dengan materi yang baru, dengan semangat yang baru. Sebelum Bu Guru menyampaikan materi kali ini, marilah kita tawasul terlebih dahulu. Bersama-sama ya, diangkat kedua tangannya. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa durriyatihi wa ahlil baitil kiram. Ila hadratin Syekh Abdul Qadir Jailani. Ila hadratin Syekh Hasim Ashari. Ila muassasati tarbiyati Islamia Kebun Sari. Wa ila asatidina wa talamidina wa walidina laumul al-fatiha. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Kita lanjutkan membaca solawat Maria. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadinillahi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqadu bihil khawaiju wa tunalu bihil ragaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajrihil karib wa ala alihi sabihi fi kulli lamhadi wa nafasin bi adadi kulli ma'lumillah. Kita lanjutkan membaca doa sebelum belajar. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Untuk materi hari ini yang akan Bu Guru sampaikan yaitu tentang kecepatan dan debit kelas 5 semester 1 bersama Bu Aini. Minggu kemarin Bu Guru sudah menyampaikan tentang kecepatan. Untuk tujuan pembelajaran hari ini agar siswa dapat membandingkan dua besaran yang berbeda, kecepatan sebagai perbandingan jarak dengan waktu, debit sebagai perbandingan volume dengan waktu. Untuk minggu kemarin, Bu Guru sudah menyampaikan tentang kecepatan. Hari ini, Bu Guru akan menyampaikan tentang debit. Apakah debit itu? Debit merupakan volume zat cair yang mengalir per satuan waktu. Debit dinyatakan dalam satuan liter per detik, sentimeter kubik per menit, liter per jam, atau meter kubik per jam. Kubik ini pangkat 3. Mengapa pangkat 3? Karena dia mengisi air, berarti dia bentuknya suatu wadah ya, yang bisa diberi yang bisa menampung suatu benda. Contohnya seperti gelas, ember,
Botol. Nah, itu dia menggunakan satuan kubik. Ya. Volume dinyatakan dalam meter pangkat 3 meter kubik, desimeter kubik, sentimeter kubik atau liter. Nah, ini liter. Jadi sama dengan satuan yang pangkatnya 3 meter, desimeter dan sentimeter kubik atau liter. Waktu dinyatakan dalam bentuk detik, menit atau jam. Satu desimeter kubik sama dengan 1 liter. 1 meter kubik sama dengan 1 kilometer. Dan 1 sentimeter kubik sama dengan 1 cc sama dengan 1 mililiter. Ini patokan yang harus kalian ketahui dan dihafal ya. Adapun rumus dari debit. Nah, ini perbandingan dari volume dan waktu. Di sini ada segitiga untuk kalian mempermudah menghafal rumus debit tersebut. Nah, keterangannya V besar adalah volume dengan satuan liter per desimeter kubik. D, debit satuannya liter per jam atau desimeter kubik per jam. Dan W adalah waktu satuannya jam. Dari rumus segitiga ini, masih ingat kan dengan rumus kecepatan sama. Jadi jika mencari D atau debit, jadi rumusnya V volume per W. Dilihat ini ya segitiganya, tidak boleh dibolak-balik. Sedangkan untuk mencari V yang paling atas berarti debit dikali waktu. Dan bagaimana jika mencari waktu? Nah, W sama dengan V per D. Diingat-ingat rumus segitiganya debit. Yuk kita perhatikan contoh soal berikut ini. Sebuah pintu bendungan mengalirkan air sebanyak 1600 desimeter kubik dalam waktu 4 detik. Berapa debit air pada pintu bendungan tersebut? Kita tulis diketahui terlebih dahulu ya. Diketahui V sama dengan 1600 desimeter kubik. W 4 detik. Dan yang ditanyakan adalah debit atau D. Dilihat rumus segitiganya, jangan lupa jika mencari D rumusnya V per W. D sama dengan V per W. V dimasukkan 1600 per W-nya 4 detik sama dengan 400 desimeter kubik per detik. Jangan lupa, jadi debit air pada pintu bendungan tersebut sebesar 400 desimeter kubik per detik. Yuk, perhatikan contoh berikutnya. Volume sebuah kolam kosong adalah 4000 desimeter kubik. Volume itu isinya, nah, ya, isinya. Kolom tersebut akan diisi air melalui sebuah selang dengan debit 200 desimeter kubik per menit. Ini banyaknya air yang mengalir. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk mengisi kolam sampai penuh? Jangan lupa segitiganya, rumus segitiganya ya. Nah, sekarang kita tulis diketahui volumenya V sama dengan 4000 desimeter kubik. Debitnya 200 desimeter kubik per menit. Dan yang ditanyakan waktu atau di sini W. Ya, ditanyakan waktu atau W.
Jadi rumusnya W sama dengan V per D, 4000 per 200 sama dengan 20 menit. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk mengisi kolam sampai penuh adalah 20 menit. Mudah? Perhatikan lagi, contoh lagi ya, contoh lagi. Debit air yang keluar dari sebuah keran adalah 8 liter per menit. Jika waktu yang diperlukan untuk mengisi sebuah volume sampai penuh adalah 1 jam, berapa volume air pada kolam tersebut? Kita rinci lagi, jangan lupa diketahui debitnya 8 liter per menit. Kemudian waktu atau W sama dengan 1 jam kita rubah menjadi menit. Nah, agar satuannya sama. Dan yang ditanyakan adalah V atau volume. Dilihat segitiganya sebelah kanan ya. V berarti rumusnya D kali W. Kita masukkan. V sama dengan W kali D kali W sama dengan 8 kali 60 sama dengan 480 liter. Jadi volume air pada kolam tersebut adalah 480 liter. Masih bingung? Yuk perhatikan lagi, satu contoh lagi. Pelan-pelan. Dengan menggunakan selang, Lani mengisi 40 liter air ke dalam bak dalam waktu 20 menit. Berapa liter per jam debit air yang mengalir dari selang ke bak tersebut? Dilihat satuannya, jangan lupa. Di sini mintanya jam, berarti nanti waktunya harus dirubah menjadi jam juga. Perhatikan, yang diketahui adalah V volume 40 liter, waktunya 20 menit, kita rubah menjadi jam ya. 1 per 3 jam. Dan yang ditanyakan adalah D atau debitnya. Perhatikan segitiga rumusnya, jangan lupa. D, jika mencari D, rumusnya V per W. Sama dengan kita masukkan V-nya 40, W-nya tadi sudah dirubah menjadi jam, 1 per 3 jam. Yuk kita selesaikan. 40 kali dibalik ya, 3 per 1 sama dengan 120 liter per jam. Jadi satuannya jam, jangan pakai menit ya, disamakan satuannya. Jadi debit air yang mengalir dari selang ke bak adalah 120 liter per jam. Mudah? Semoga kalian bisa paham ya. Sekarang Bu Guru punya tugas tentang debit. Jangan lupa dicatat atau di screenshot boleh ya. Bu Guru tampilkan soalnya berikut ini. Cuma 3 nomor saja. Yang pertama dengan poin 30. Nah, yang kedua poinnya sama 30 poin. Dan yang ketiga poinnya lebih besar 40 poin. Silakan di screenshot 1 2 3. Udah ya. Oke, nanti dicatat diulang di bukunya dan dikerjakan dengan caranya, tidak boleh jawabannya langsung. Lihat contoh di video yang Bu Guru tampilkan. Harus dirinci, diketahui, kemudian ditanya jawabnya dan jadi, jangan lupa ya, seperti itu. Terima kasih, hari ini Bu Guru sudah menyampaikan materi tentang debit. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar di rumah. Bu Guru akhiri. Sebelum Bu Guru akhiri, kita membaca surat Al-Asr bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ashr. Innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.
Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Tetap semangat belajar di rumah.